Halo guys, berjumpa lagi kali ini dengan saya di Sapar Channel Official. Oke, kali ini kita akan coba bermain The Shadow Fake 3. Oke, ada sih yang pertama dan kedua, tapi aku nggak main. Tapi yang lebih seru tuh katanya Shadow Fake 3 ya, karena lebih realistis, nggak cuma item-item aja. Tapi kalau pas ultinya, baru itu ada kayak shadow-shadownya lah ya. Oke, kali ini di sini gue takut ini musiknya copyright, jadi gue coba dulu pengaturan dan lihat musiknya gue enable kan. Oke, siap dah. Kualitas grafis tinggi. Oke. Oke, ini gue claim dulu. Yap. Nah, oke. Di sini aku akan nunjukkan gue di sini pakai apa aja. Oke, gue di sini pakai helmet Bedrock, oke, yang biasanya buat perang. Dan di sini juga ada juga perisai Wolf F Kagun, biasanya ini dipakai sama orang-orang Mongolia gitu. Dan juga ini adalah ornat dua tangan, ini adalah pedang long sword ya. Biasanya orang-orang dari pasukan Crusader atau pasukan salib gitu yang dipah, karena sebenarnya gue nggak mau pakai ini gitu. Gue lebih baik pakai yang ini aja ya, kita pakai yang tombak. Weh, keren. Ganjur besi, oh tombak biasa, ya tidak apa-apa. Terus dengan pelemparnya belati sepuh, wah pisau lempar legendaris, wah ini aja sih yang legendaris, ya tidak apa, nggak apa-apa lah. Oke, ini apa lagi? Perasaan lagi. Oh ada klaim lagi. Wow, disuruh buka ya. Oke, kita buka dulu. Wow, kita seperti buka. Woi, wow. Dapat item baru ini bisa kita pakai ya, tapi nanti aja lah kita, aku mau nunjukin yang apa ya, yang biasanya gue pakai ini. Oke, kita yang quest. Oh gila, hadapi tentara pemula. Oke. Juni, jadi biasanya Juni ini biasanya dia tuh kayak pemberitahuan gitu, kayak apa, nyerah, mengalahkan musuh yang berat. Oke, kita baca. Jun, kamu belum mengenakan item terbaik kamu, pastikan kamu belum mampu bertarung. Oh, nanti aja lah. Kita coba tes gitu loh. Kita tes dulu pakai item yang ini apakah bagus atau enggak ya. Atau bisa mengalahkan musuh kita dengan cepat atau malah kita yang kalah gitu. Jadi setiap ronde itu ada dua ronde ya, jadi satu kali kalah terus satu kali menang, baru entar penentuan gitu. Kita suduk. Ketahuan. Iya. Iya, kedapatan ya. Oh, what the hell, not. Gak apa-apa sih. Ya, kita kalah pertama karena baju besi, baju dia tuh zirahnya mungkin efek atau HP-nya itu atau defense-nya tuh kuat banget gitu. Oke, ronde kedua. Ya. Mamam tuh. Ya. Headshot. Iya. Yeah. Yeah. Oh. Ngapain lu? Oh.
Oh. Astaga. Mamam di mamam apa ditapuk pakai sepatu dia ya kita. Oke, kita pakai item yang terbaru ya, guys. Kayaknya kita gak bisa ngalah ini si apa? Padahal dia tuh cuma prajurit biasa, tapi memang si anunya gila ya kan. Tapi gak apa-apa. Link, dia berasal dari Sasana, baru dinasti paruh besi. Mereka seharusnya bisa mengajarimu cara menjadi... Ah, ini lagi gabut. Bentara, tapi itu hanya omong kosong. Apa sih maksudnya? Oke, okay. Oh ini lebih smooth guys. Ah, kita harus mengalahkan ini lagi ternyata. Ya udahlah, nanti aja ini ada kesempatan bertarung, oke. Kita kalahkan yang ini dulu ya. Kita cari map atau segala macam ya. Baru kita pakai gitu loh. Karena biarpun handphone gua RAM 4 tapi prosesornya nggak dukung. Wih, keren juga loh. Pakai cako yuk. Dipentong gua. Mau ngulti. Enggak bakalan gua. Satu kali ya. Gampang, tapi darah gua sekarat asu. Dia panas su. Dia ultinya panahan itu parah. Kalau gua kena mungkin udah mati lah. Oke. Ronde kedua. Iya, kita tangkap, guys. Kita di guys. Ngelak. Lagi. Menang gua, guys. Kasihan sih gua, kan cewek ini. Kamu menang, oke. Oke, baterai gua sisa 20%. Yah, gak apa-apalah. Buat pengenalan sih tutorialnya ya, kalian komen aja nih. Dapat 75 token, guys. Token ungu. Oke, gak apa-apalah. Azuma is Blader. Astaga. Aku tidak ingat apa yang ku perbuat. Siapa kamu, monster? Kamu tidak akan membawaku hidup-hidup, teman-teman serang monster itu. Lanjut. Jadi kita disangka sebagai monster, guys. Gak apa-apa sih. Gua udah jauh ya. Nanti ya. Nanti. Oke, mungkin segini aja dulu. Kurang dan lebihnya gua mohon maaf ya. Kalau kalian suka game gini, fighting, ya langsung aja komen, like, dan tonton video gue selama 2 hari 2 malam. Oke, mungkin segitu aja dulu. Jangan lupa like, share, and comment, dan subscribe juga bagi yang subscriber baru. Dan udah yang jadi subscriber lama gue, jangan lupa nonton, oke? Mungkin sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.